gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadhan. Mari gapai kemuliaan bulan Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sikap mulia yang bisa kita hadirkan dalam diri kita adalah sikap untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh sikap memaafkan ini adalah sikap yang akan mendatangkan kebaikan. Sikap memaafkan adalah sikap yang akan mengantarkan kebahagiaan. Memaafkan itu menyembuhkan. Memaafkan itu menguatkan. Memaafkan itu mengantarkan keberkahan. Dan memaafkan itu jalan kemuliaan. Maka sungguh orang bisa dikatakan baik ketika dia bisa memaafkan. Maka dalam Al-Quran, ketika ada kalimat perintah memaafkan, itu disandingkan dengan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Perhatikan Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Bagaimana kedudukan orang yang bisa memaafkan itu disandingkan dengan orang yang menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Artinya apa? Ingin dikatakan orang baik dalam pandangan Allah, maka belajarlah memaafkan kesalahan. Maka orang yang pandai memaafkan, menggambarkan dirinya di antara ciri orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah sampaikan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang pandai menahan marah dan orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jika kita ingin mendapatkan predikat takwa dalam pandangan Allah, salah satu sikap yang harus kita hadirkan adalah apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada satu surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi yang Allah persiapkan, salah satunya untuk siapa? Untuk orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka jika ada yang pernah menyakiti kita, jika ada yang pernah menggores luka di hati kita dari sikap orang lain kepada kita, belajarlah untuk melembutkan hati dengan memaafkannya. Sungguh ketika kita bisa memaafkan, maka di saat yang bersamaan, sebenarnya Allah sedang menghapuskan kesalahan kita, sedang mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan surat An-Nur ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin jika Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka sebenarnya jika ada orang yang menyakiti kita, jika ada orang yang mengkhianati kita, jika ada orang yang menzalimi kita, sebenarnya kita sedang diberikan pahala olehnya ketika kita bisa memaafkannya.
Maka hadirkan hati ini sikap untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dalam satu keterangan lain disebutkan, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan tiga hal ini. Yang pertama, falyafu amman dzalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, walyu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, walyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Yakinlah, orang yang di hatinya ada kelembutan untuk bisa memaafkan, maka sungguh dia sedang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, jika ada yang menyakitimu, tiga sikapnya. Satu, maafkan. Dua, doakan. Tiga, ikhlaskan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Doakan orang yang pernah menyakitimu. Doakan yang baik-baik. Dan yang ketiga, ikhlaskan semua yang pernah terjadi dengan dirimu. Yakinlah, ketika hati ini bisa memaafkan, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan untuk sikap kita yang senantiasa memaafkan. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa melatih hati ini untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan kesempurnaan dan keutamaan dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.